Dengan menaiki seekor panther, anak manusia ini belajar menjadi layaknya seekor pemburu di hutan ini. Mereka berlari sangat cepat mengitari hutan ini. Panther ini pun mengajarinya cara berburu, mencari makan, dan bertahan hidup di hutan yang keras ini. Mowgli pun terlihat telah beranjak. Ia mampu bertahan di hutan ini sedari kecil, ditinggalkan orang tuanya yang tewas di mangsa harimau di tempat ini. Akan tetapi, Mowgli tak mengetahuinya. Ia diberikan kasih sayang oleh seekor panther dan juga seekor beruang besar ini. Dirinya mampu beranjak dari satu pohon ke pohon lain seperti kera dan mengerti bahasa binatang di hutan itu. Walau sendirian dan berbeda, akan tetapi Mowgli mampu beradaptasi di hutan ini. Ia bermain layaknya anak-anak dan juga melakukan apapun sesuai dengan kemampuannya dan merasa aman walau ia seorang manusia. Mowgli pun dianggap seperti anak dari serigala ini dan mereka melindungi Mowgli mati-matian dari pengganggu. Mowgli pun diajari seperti di sekolah. Ia dilatih dan diajari, akan tetapi bukannya belajar pelajaran, namun berlari mencari makan dan bertahan hidup.